Semoga Allah SWT senantiasa menugerahkan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan, bisa bermanfaat diri kita, keluarga kita, ya, dan juga amal yang soleh yang dengannya seorang dapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab amalnya. Dan kemudian juga semoga Allah SWT selalu memberikan kepada kita istiqomah, ya, tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian, karena hidup ini adalah ujian, ya. Hidup ini adalah ujian. Apa yang kita hadapi, apa yang kita diuji oleh Allah dengannya, terimalah dan penuh kesabaran. Yakinlah bahwa Allah menguji seorang hamba, pasti ada kebaikan di balik ujian tersebut, ya. Dan Allah ketika menguji seorang hamba untuk mengingatkan hamba itu agar dia kembali pada Allah Ta'ala, agar dia introspeksi dirinya, melihat kepribadiannya, melihat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan demikian dia memperbaiki keadaannya, ya. Allah tidak menguji seorang hamba kecuali Allah menginginkan kebaikan pada hamba itu. Ini yang harus kita betul-betul menyadari, ya. Setiap orang yang diuji oleh Allah SWT, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, godaan, dan berbagai macam hal yang harus kita hadapi dengan kesantunan, dengan kehati-hatian. Kita hadapi dengan justru tetap berpegang pada agama Allah, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan Islam ini untuk memberikan jalan keluar pada manusia, ya, dari problematika permasalahan yang mereka hadapi, bukan malah membuat masalah bagi mereka, tidak. Allah menurunkan Islam untuk kebaikan bagi manusia, bukan untuk menjadikan masalah bagi mereka. Ini harus kita yakini. Oleh karena itu berpegang teguhlah pada agama Allah, Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita yang soleh, sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.